بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله wa الهدى huda, huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa umuri وكل wa وكل wa وكل في wa الحمد لله رب Alhamdulillah Rabbil Alamin Pada kesempatan kali ini Kita masih melanjutkan serial kajian kita Dan ini merupakan segmen yang terakhir dari serial kajian wasiat ulama bagi penuntut ilmu yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tiga bagian dari wasiat yang Syekh Muhammad bin Salih al -Thaymin sebutkan yang pertama adalah ma'allah dan dalam bagian tersebut ada empat poin bagaimana bersama Allah subhanahu wa taala kemudian yang kedua ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana selayaknya seorang muslim khususnya penutut ilmu bersama Rasulullah Sallallahu dan pada pertemuan yang lalu juga kita sebutkan bagiannya ketiga yaitu amal yaumi <coughs> khairul mafrudat amalan amalan sunnah harian yang selayaknya dirutinkan dijaga dipegang teguh oleh seorang penutur ilmu ya dan uh, oleh seorang uh, muslim secara umum. Jadi wasiat ini sebenarnya tidak hanya berlaku bagi para penuntut ilmu, tapi juga berlaku bagi seorang muslim, seorang yang beriman secara umumnya. Dan pada pertemuan hari ini, insyaallah kita membahas bagian yang keempat yang beliau Syekh Muhammad bin al Uthaymin sebutkan bagian terakhir dari wasiat yang mulia ini yaitu tariqatu talabil ilmi cara dalam menuntut ilmu beliau menyebutkan wasiatnya bagaimana cara menuntut ilmu yang benar dan wasiat ini beliau wasiatkan kepada murid-muridnya yang hendaknya diperhatikan oleh kita semua para penuntut ilmu dan mempraktekannya beliau menyebutkan ihris ala hifzi ta'ala berusahalah kita untuk menghafalkan Al-Quran kitabullah berusaha menghafalkan Al-Quran semampu kita ya sebaiknya menghafal Al-Quran itu ditekankan sejak dini bagi, kepada anak-anak kecil Ya sejak mereka masih SD biasakan menghafal Al-Quran SMP karena di usia tersebut sangat cepat mereka menghafalkan ya mudah untuk menghafalkan perbanyak menghafalkan Al-Quran di usia tersebut dan Insya Allah menjadi bekal dia dalam menurut, menurut ilmu di kedepannya bagi yang belum ya bagi yang sudah nggak sempat dulu waktu masih kecil menghafal Al-Quran mulai hafalkan dari sekarang tidak mengapa nggak masalah ya walaupun sudah dewasa sudah tua berusaha menambah hafalan ya. Waj'al laka kull yawmin shay'an mu'ayyanan 'ala Dan sempatkan kata beliau. Sempatkan setiap hari kita menjaga untuk membaca Al-Qur'an. Sempatkan setiap hari ada kita sisihkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Berusaha kita terkadang main HP itu bisa sampai satu jam, dua jam dalam sehari. Tapi, membaca satu halaman saja Al-Quran, kita nggak sempat. <tuh> Kenapa demikian? Seperti pada pertemuan yang lalu, kita sebutkan keberkahan waktu itu hilang, hilang keberkahan waktu, sehingga buat membaca Al-Quran saja berat, membaca satu halaman Al-Quran saja nggak sempat. Tapi, ketika kita membuka HP main Instagram, buka Twitter, Facebook. Bisa satu dua jam waktu kita terbuang sia-sia dan kita kuat melihat ini HP. Makanya seorang penuntut ilmu syar'i hendaknya dia sempat dia hendaknya dia menyisihkan waktu setiap hari ada waktu khusus dia untuk membaca Al-Qur'an. Sebagaimana sebutkan pada pertemuan yang lalu juga membaca Al-Qur'an setiap hari itu khususnya di pagi hari, setelah baca zikir pagi, zikir pagi, setelah sholat subuh, itu akan mendatangkan keberkahan waktu. Waktu kita berkah. Waktu kita seharian itu penuh berkah. Kita membuka hat, membuka hari kita dengan sholat malam, sholat subuh berjamaah di masjid, baca zikir pagi petang, membaca zikir pagi, kemudian baca Al-Quran. Maka sisa waktu kita di hari itu akan penuh dengan keberkahan. Kita akan mudah untuk beribadah kita akan mudah untuk belajar, kita akan mudah untuk menghafalkan. Allah berikan keberkahan. Kalau kita buka dengan karawat Al-Quran, Membaca Al-Quran ini sangat mendatangkan keberkahan, ya kawan. Keberkahan waktu, keberkahan umur. Kemudian kata beliau, wal takun qira'atuka bitadabbur wa tafahum. dan hendaknya membaca membaca Al-Qur'annya itu kita lakukan dengan Tadabur. dengan tafahum, berusaha mentadaburi maknanya, Berusaha memahami kandungan dari ayat tersebut. Ya berusaha. Ya kalau bisa sempatkan setelah baca buka terjemahannya, renungi maknanya, fahami maknanya kitab Allah. Itu mu'ajizat Itu mu'ajizat Mukjizat Nabi Muhammad al SAW. Al-Quranul Karim, kalamullah, Rabbul Alamin, yang bisa kita baca, kita bisa hafalkan setiap hari, setiap saat. Hadiah besar dari Allah ta'ala, Allah turunkan kepada kita Al-Quran Tapi banyak kaum muslimin yang tidak memahami Tidak berusaha mentadaburinya Banyak ayat-ayat tentang Hari kiamat, ayat-ayat tentang padang mahsyar Ayat-ayat tentang surga dan neraka Yang tidak kita, yang tidak pernah kita tadabur Tidak kita fahami Mungkin khatam-khatam ketika Ramadan Kita membaca khatam dari awal sampai akhir Tapi kita tidak mem tidak memahami maknanya banyak ayat-ayat kita baca, kita hanya baca saja, tidak merasuk ke dalam hati kita. Karenanya Syekh menekankan di sini sempatkan membaca Al-Qur'an dan kalau bisa usahakan membaca Al-Qur'an itu sambil mentadaburi maknanya dan memahami. Walaupun hanya sedikit, yang penting dia yang penting dia konsisten melaksanakannya setiap hari. Ini wasiat diwasiatkan kepada kepada penuntut ilmu dengan alasan tadi, ya, ini mendatangkan keberkahan. Kemudian kata Syekh, wa idha? wa wa ketika kita membaca Al-Qur'an tersebut kita mendapatkan faedah kita menemuk, kita mendapatkan uh, suatu faedah dari ayat-ayat tertentu maka langsung dicatat ya langsung dicatat terkadang ketika kita membaca Al-Qur'an kita kita membaca kita nemu di tengah-tengah baca oh ini ayat tentang ini oh ini ayat tentang ini oh ini dalil tentang ini, oh ini dalil tentang ini. Kita kita sadar tuh, oh ini ya ternyata dalil tentang ini ada di surat ini ayat segini. Tapi kita lewatin saja. Karena nanti setelah kita melewati itu kita lupa ayat tadi pendalilan tadi itu adanya di surat apa, adanya di ayat berapa kita lupa. Karena apa? Karena kita tidak mencatatnya. Karena karenanya Syekh di sini menyebutkan ya beliau wasiatkan ketika kita membaca kita fahami maknanya ayat tersebut ada faidah di situ Berusaha kita langsung mencatatnya. Ini wasiat ulama luar biasa karena kita dapat di syekh ulama-ulama seperti beliau ini luar biasa ya. Hafalan mereka ketika mereka menyebutkan pendalilan dengan tentang ayat-ayat Al-Qur'an itu lancar sekali. Ditanya tentang masalah ini sebutkan ayat ini langsung. Ditanya tentang masalah itu menjawab pertanyaan ini langsung dengan ayat Al-Qur'an, ayat ini, ayat ini. Karena apa? Begini cara mereka belajar. Ya, mereka menyambut memulai hari mereka dengan baca Al-Quran ya dengan penuh keberkahan kemudian mereka membaca mentadaburi Al-Quran setiap hari dan mereka mencatat faedah-faedah mereka yang mereka dapatkan subhanallah Al-Quran kita penuh dengan keberkahan Al-Quran kita petunjuk ya kita butuh petunjuk dari Allah SWT dan petunjuk itu ya salah satunya dalam Al-Quran semua petunjuk petunjuk Allah, hidayah Allah ada dalam Al Qur'an. Allah SWT berfirman, inna hadal Qur'an yahdi yahdi liladzhihi Sungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, kepada jalan yang lurus. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat lain, kitabun anzalnahu ilai kau Kitab Al Qur'an yang Allah turunkan kepadamu ini adalah penuh keberkahan liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab agar kalian itu mentadaburi ayat-ayat Allah dan agar kalian dan menjadi uh, peringatan bagi orang-orang yang yang berakal agar orang-orang yang berakal menjadi sadar Kemudian itu yang pertama yang kedua ihris ala hifdzi ma tayassara min sahihi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ini wasiat yang kedua tentang metode dalam menuntut ilmu yang boleh wasiatkan kepada para ilm yaitu seorang hendaknya berusaha menjaga dan menghafalkan apa yang mudah baginya dari sunnah sunnah Nabi SAW, dari hadith Nabi Wasallam. Berusaha seorang menuntut ilmu itu menghafalkan hadith. Selain mereka berusaha menghafalkan Al-Quran, seorang penuntut ilmu itu hendaknya dia berusaha menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW mulai dari hadis-hadis yang pendek berusaha ya memang begitulah tugasnya para penuntut ilmu menghafalkan Al-Quran menghafalkan hadis dan beliau mewasiatkan di sini jaga ini ya semangat dan jaga konsisten dalam menghafalkan Al-Quran dan menghafalkan hadis yang mudah-mudah saja dan beliau mewasiatkan apa dan Syekh Muhammad Shalih dalam wasiatnya ini wasiat dalam menghafalkan hadith, mempelajari hadith, Beliau merekomendasikan kitab Umdatul Ahkam. Ya Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kenapa beliau uh, merekomendasikan kitab ini? Karena kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang sudah yang sudah sahih ya karena uh, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi me menyarikannya dari sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kita tidak perlu repot lagi dalam meneliti hadis-hadisnya ya karena hadis sudah sahih, kita hanya butuh menghafal dan mempelajarinya. Ini buku yang Syekh Muhammad bin Soleh Utsaimin rekomendasikan ya uh, Umdatul Ahkam mulai dari menghafalkan hadis-hadisnya. Sebagian kita dapati ya jangan kita sebutkan ulama-ulama dunia. Di Indonesia nih seorang penuntut ilmu ya kawan-kawan kita ada yang hafal kitab Bulughul Maram itu ada. Mereka hafalkan itu luar biasa. Ada yang hafal kitab Muharrar fil Hadis, itu ada seribu hadis lebih di situ. Mereka hafalkan. Ya, mereka penuntut ilmu dan mereka berusaha menghafalkan itu. Dan Syekh, Syekh, Syekh Muhammad Shalih mewasiatkan merekomendasikan kita seorang penuntut ilmu itu menghafalkan kitab أنا أقول لك أنا من بلاجيري حديث للام عملة الأحكام. أنا أقول لك أحرص على التركيز والثبات بحيث لا تأخذ العلم نتفا من هذا الشيء من هذا الشيء لأن هذا يضيع وقتك ويشتت, ويشتت ذهنك. أنا أقول لك أنا الله وإياكم بقية أشياء علم Kita berusaha dalam menuntut ilmu itu fokus, konsentrasi, terkis, konsentrasi dalam menuntut ilmu dan kita konsisten dalam menuntut ilmu. Dan jangan kita mengambil ilmu comot sana comot sini, kata Syekh, 'La takhudul ta ilma nutafan min min Jangan mencomot sana comot sini, comot sana sedikit, comot sini sedikit baca itu sedikit, hafalin itu sedikit kenapa? karena akan mempecah belah konsentrasi kita ya, dan membuang-buang waktu kita, kata Syekh waktu kita kebuang sia-sia, gak bisa dia kokoh ilmu jika kita belajarnya seperti itu <tuh> gak fokus ambil sana, ambil sini comot sana dikit, comot situ dikit baca sini dikit gak dilanjutin lagi <tuh> akhirnya apa? ilmunya gak dapat waktunya kebuang sia-sia, konsentrasinya, pikirannya kacau balau terkepecah belah. Dan ini beliau e, mewasiatkan ini agar kita berusaha mengambil ilmu itu secara terfokus konsentrasi, ya. Selesaikan satu, yang mana yang yang lebih yang lebih utama untuk kita pelajari, misalnya kita mulai dari mempelajari akidah misalnya. Mulai dari kitab akidah yang kecil dulu mulai kita pakai belajar kitab akidah, berusaha selesaikan itu. Ya, walaupun kita sambilan misalnya mempelajari yang lain, ya, tapi ini fokus terus, jangan ditinggalkan sampai selesai. Seperti itu. Bagi pemula, kita memulai dari yang yang dasar. Jangan orang yang baru belajar, belum baru, baru belajar bahasa Arab misalnya, baru pengen belajar fikih langsung belajar kitab Bidayatul Mujtahid misalnya. Yang dalam kitab itu isinya semua khilaf ulama. Dalam setiap masalah disebutkan sana ada banyak sekali khilaf. Semua ada khilafnya. Emang itu kitab perbandingan madhab. Ya. Itu kitab luar biasa. Nah orang yang baru belajar fikih pemula, jangan langsung pergi ke kitab seperti itu. Mulai dari yang yang dasar, standar, matan-matan fikih syafi'i misalnya dipelajari dulu. Udah selesai, baru dicoba pelajari kitab fikih syafi'i yang di atasnya itu. Yang di atas matanya itu. Udah selesai, baru dia yang kitab di atasnya lagi. Kalau sudah selesai dia pengen mendalami lagi, baru dia coba ambil matan kitab matan fikih Hambali misalnya dia pelajari. Seperti itu. Jadi ada tahapannya. Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Qur'an sesuai dengan standar sanad baik dari jenjang kindergarten, SD, SMP maupun SMA. Output siswa Al-Wildan ketika lulus 1. satu memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salaful ummah dua siswa bisa menguasai bahasa Arab tiga siswa menguasai bahasa Inggris empat memiliki karakter ibadah yang kuat lima memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan standar sanat. 6 lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7. -rata. Siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Kemudian yang berikutnya yang keempat, Syekh rahimahullah menyebutkan, Ibda' bi sigharil kutub. Wa ta'ammal hajiyidan. Thumma antaqil ila ma fauqaha. Hatta tuhassila ala al-ilm. shay'an fa syai'an wajihin Mulailah dari kitab yang kecil dulu. Mulailah dari kitab yang kecil. Dan dipelajari sebaik mungkin. Baru setelah selesai pergi ke kitab yang di atasnya. Sampai ilmu itu ya merasuk ke dalam hati kita. syaian syai ya secara bertahap. Masuk sedikit demi sedikit. Jadi ilmu itu kokoh dalam hati kita dan hati kita tenang. Jadi gak langsung ngafalin jumlah besar, pelajari jumlah jumlah besar, stres jadinya nanti. Ya dari kitab yang kecil dulu, pelajari syai'an fasyai'an sedikit demi sedikit, dia fahami sedikit, fahami sedikit terus ilmu itu jadi masuk dalam hati kita dan dia kokoh di situ. Ilmunya jadi jadi kuat dan hatinya tenang, pikirannya konsentrasi nggak terganggu, Ya waktu yang nggak kebuang sia-sia, yang dia pelajari sedikit demi sedikit itu, itu dia dapat. Seperti itu. Dan diantara uh, kitab yang termasuk direkomendasikan ya, oleh para ulama ya, direkomendasikan oleh para ulama, ketika kita ingin berusaha mempelajari ilmu agama dari dasar, dari dasar, dari nol, ulama mewasiatkan kita mempelajari kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi di situ ada sekitar 40-an hadis dan luar biasanya cerdasnya Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengumpulkan hadis-hadis tersebut yang kandungan yang isi dari uh, 40-an hadis itu adalah semua dasar-dasar pengetahuan tentang agama dan syariat ini. Jadi ketika seseorang berusaha, dia pengen belajar agama, dia ngambil kitab Arba'in Nawawi, dihafalkan, dia fahami maknanya, dia pelajari syuruhatnya, syarah-syarahnya itu dia pelajari. Misalnya dia ambil satu syarah-syarah Arba'in Nawawi, dia pelajari. Satu persatu hadisnya dihafalkan, dia fahami, dia pelajari. Jika dia sudah memahami, menguasai semua hadis dalam Arba'in Nawawi itu, maka dia sudah memahami dasar-dasar agama Islam ini dengan benar. Karena bagusnya kitab Arba'in Nawawi itu, karena dia mencakup semua dasar-dasar agama ini. Jadi, bagi seorang yang sudah menguasai Arba'in Nawawi, maka dia sudah paham agama Islam secara global. Ya, ini spesialnya dan istimewanya kitab Arba'in Nawawi. Karenanya, kitab ini banyak direkomendasikan oleh para ulama untuk dipelajari oleh para pemula, dan salah satu ulama yang pernah mensyarah kitab Arba'in Nawawi dan dan salah satu syarah Arba'in Nawawi yang terbaik yang ada di, di dunia saat ini yaitu syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin ini beliau ada karya syarah Arba'in Nawawi yang luar biasa isinya yang menunjukkan bagaimana kedalaman ilmu beliau salah satu syarah Arba'in Nawawi yang terbaik yang pernah ada yang beliau tulis rahimahullah ta'ala rahmatan wa ah. kemudian yang kelima Beliau rahimahullah menyebutkan ihris ala ma'rifati ma usulil masail kita untuk mempelajari mengetahui tentang usul-usul masail pokok-pokok masalah dan kaidah-kaidahnya wa dan catat semua yang kita dapat, ketika -kita, kita belajar, dapat satu kaedah, dapat satu usul masalah, pokok-pokok masalah, ya, masalah-masalah prinsip, atau kita mendapatkan kaedah, kaedah dalam agama, maka langsung dicatat, kata Syekh, "Jangan dibiarkan lewat begitu saja." Ini salah satu uh, hal yang harus dipertimbangkan oleh para penuntut ilmu, biasakan mencatat, mencatat yang pelajaran yang didengar faedah itu besar sekali manfaatnya bagi para penuntut ilmu. Kita lihat penuntut ilmu sekarang, banyak yang cuma dengerin saja. Dia tidak mencatat, ya, hadir ke pengajian kajian-kajian. Dia dengarkan kajian, cuma dengerin saja. Setelah dia pulang dari masjid itu, dia lupa apa yang gurunya sampaikan, dia lupa apa yang ustadznya sampaikan, karena apa? Karena tidak mencatat. Kalau dia mencatat, <tuh>. kemudian bagian yang kelima, wasiat yang kelima dari tata cara menuntut ilmu ini beliau rahimahullah menyebutkan ihris ala ma'rifati usulil masail wa qawa'idihah Rusalah kita untuk memahami mempelajari usulil masail pokok-pokok masalah dan kaidah-kaidahnya waqayyid kullama waqayyid kulla syai'in wa yamurru bika min hadal qabil dan catat jika kita mendapatkan masalah ini, masa, mendapatkan poin-poin ini, usul masail, mendapatkan kaidah-kaidah dalam belajar langsung dicatat jangan dibiarkan lewat begitu saja karena ini penting ini salah satu metode terpenting dalam menutupi ilmu yaitu mencatat mencatat usul masail pokok-pokok masalah yang kita dapat yang kita dapati dan yang paling penting juga jika kita mendapatkan satu kaidah kaidah dalam dalam ilmu agama ini langsung kita catat ya kita dapati Para penerus ilmu zaman sekarang ini kebanyakan mereka ketika belajar mendengarkan kajian mendengarkan ceramah bahkan di kelas siswa siswi ketika di kelas banyak yang hanya mendengarkan saja mereka tidak mau mencatat mereka tidak mencatat ketika keluar dari kelas ketika selesai dari pengajian dia akan lupa apa yang disampaikan oleh gurunya karena apa karena dia tidak mencatat tidak ada faedah yang didapatkan dari sana tidak ada. Uh, kaidah-kaidah pokok-pokok masalah yang bisa dia catat dalam buku catatannya. Ya, yeah, menurut ilmu seperti ini tentunya hanya membuang-buang waktu saja. Karena beliau tekankan di sini catat apa yang kita dapati dari usulul masail, masalah kaidah-kaidah dalam agama dicatat, langsung dicatat ketika menemu suatu uh, faidah, suatu kaidah dalam uh, dalam belajar agama. Kenapa kita, kenapa syekh menekankan masalah mencatat kaidah-kaidah ini? Karena semua uh, usul, ya. Karena semua problem-problem dalam uh, ilmu syar'i ini, semua rincian-rinciannya itu, itu terkumpul dalam suatu kaidah-kaidah terkumpul dalam suatu usul masail. Inilah luar biasanya jasa para ulama kita. Bagaimana mereka mengumpulkan ilmu tersebut dalam kaedah-kaedah. Sehingga kita umat yang datang setelahnya ini. Hanya tinggal menikmati hasil karya mereka. Mereka sudah mengumpulkan kaedah-kaedah tersebut dalam buku-buku mereka. Mereka mengumpulkan dalil-dalil, mengumpulkan hadis-hadis dan mereka merangkumnya dalam sebuah kaedah. Sebagaimana kita kita melihat eh, ketika belajar matematika misalnya, ada rumus-rumus di sana, belajar fisika ada rumus-rumus. Kita akan membayangkan bagaimana cerdasnya orang yang mengumpulkan rumus ini, orang yang buat rumus ini besi. Berarti dia menguasai ilmu tersebut sehingga dia bisa buat rumusnya. Demikian juga kaidah-kaidah dalam ilmu agama ini. Bagaimana ulama dulu itu dia menguasai suatu disiplin ilmu sehingga kemudian mereka merangkumnya dalam sebuah kaidah-kaidah. Nah kaidah inilah yang Syekh sebutkan jika kita dapati dalam kita belajar langsung dicatat. Kaidah-kaidah dalam uh, ilmu agama ini dan dan dalam uh, disiplin ilmu seperti ilmu akidah, ilmu fikih itu ada kaidah-kaidahnya. Ada ulama yang menuliskan kaidah di situ subhanallah. Contohnya dalam bab akidah, dalam bab asmaul sifat. Ada kaidah-kaidahnya di situ kaidah-kaidah dalam bab asma sifat dan salah satu ulama yang menulis tentang kaidah-kaidah dalam asma sifat siapa yaitu Syekh Muhammad bin Saleh yang sedang kita bahas wasiatnya ini beliau punya kitab yang mengumpulkan di situ kaidah-kaidah dalam asma sifat kitab yang kitab beliau Qawaidul uh, Muthla fi asma'illahi wa sifatihil husna kitabnya tipis ya beliau mengumpulkan sana kaidah-kaidah dalam asma was sifat ya kemudian juga dalam fikih misalnya ada qawa'id fikih ada kaidah kita dari ilmu fikih ada qawa'id fit tafsir ada usul tafsir ini semua karya karya ulama yang yang kita ditekankan untuk mempelajari dan mencatatnya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin begitulah seorang penuntut ilmu seharusnya ya kenapa dia dianjurkan untuk menguasai kaidah kaedah tersebut dianjurkan untuk memahami usulul masail karena apa karena nanti ketika dia berdakwah, ketika dia menjawab pertanyaan, ketika dia ingin memecahkan suatu masalah, semuanya akan merujuk kepada keedah-keedah tersebut. Semuanya akan merujuk kepada usul masail tersebut. Sehingga ketika dia mau menyampaikan ilmunya, ketika dia menjawab pertanyaan, ketika dia ingin memecahkan suatu masalah, semua sudah terangkum dalam uh, dalam pikirannya, dalam hatinya, sehingga dia mudah mengucapkannya, mudah dia uh, menyampaikannya. Karena apa? Karena kaidahnya sudah dia kuasai. Karena kaidah-kaidah dalam ilmu tersebut sudah dia sudah dia fahami. Kemudian bagian poin terakhir dari bagian ini yaitu bagian tata cara dalam menuntut ilmu yang keenam dan ini yang terakhir. Beliau rahimahullah menyebutkan naqish al-masaila ma'a syaikhika. Ahu mentafiqu bhi ilman wadinan min aqranik Diskusikan. Kita disuruh berdiskusi. Diskusikan permasalahan agama dengan gurumu, dengan syekhmu, atau dengan orang-orang yang kau percayai ilmunya dan agamanya dari kerabat kerabatmu, dari teman-temanmu yang kita tahu ini orang ilmunya lumayan bagus keilmuannya, bagus agamanya. Kita disuruh bermunakat, ya diskusi. Tanyakan mereka sesuatu, ya. Karena seseorang, ketika dia berdiskusi dengan gurunya, ya, dia berwenang kosya dengan kawannya, misalnya tentang suatu permasalahan, terkadang ada akan dia akan mendapatkan suatu faedah-faedah yang dia tidak dapatkan dari buku, dia nggak dapat faedah itu dari sesuatu yang sudah pernah dia pelajari, tapi ketika dia berdiskusi dengan gurunya, diskusi dengan orang yang mumpuni keilmuannya, dia akan banyak mendapatkan faedah, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi penuntut ilmu. Makanya Syekh mewasiatkan ini berusaha kita sering-sering diskusi, berdialog, tanya guru ya, nanti ngobrol tentang masalah ilmu, masalah begini, masalah itu, nanti dengan teman ngobrol masalah agama, bakal banyak faedah-faedah baru yang kita dapatkan dari munakasyah dari diskusi itu. Ya. Bahkan Syekh menyebutkan ya, Walau bi an tuqaddir fi dhihnika anna ahadan yunaqishuka fiha idha lam takun ma'aman samai ma'aman perhatikan bahkan syekh sini menyebutkan kalau kamu tidak mendapatkan orang untuk diajak berdialog berdiskusi engkau bayangkan dalam pikiranmu engkau sedang berdiskusi sama orang lain jadi kita khayalkan kita ini lagi sedang berdiskusi ngobrol sama orang lain bermuna tanya jawab masalah disiplin ilmu agama bayangkan nanti kita nanya gini nanti dia kira-kira jawab apa ya nanti dia kira-kira mengularkan dalil apa nanti kita menyebutkan dalil apa lagi. Jadi kita bayangkan dalam pikiran ini kita, kita sedang berdiskusi ber berdialog dengan seseorang dalam masalah ilmu agama. Sampai seperti itu Syekh Syekh Muhammad bin saleh Utsaimin mewasiatkan kita masalah berdialog berdiskusi ini saking manfaatnya itu besar dalam uh, kuatnya keilmuan kita dalam hati. Ya dengan banyak berdiskusi itu banyak faedah baru yang kita dapatkan, keilmuan kita semakin kuat, semakin nempel dan ini Uh, salah satu yang Beliau rahimahullah ta'ala Tekankan dan wasiatkan bagi para penuntut ilmu Pada bagian terakhir uh, Yaitu tentang Tata cara menuntut ilmu Itu dia uh, Wasiat bagian yang terakhir Yang beliau rahimahullah ta'ala Sebutkan sekarang kita ulangi lagi Di bagian yang keempat uh, Yaitu ini bagian yang keempat. Kita 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 runut lagi dari awal. Beliau dalam wasiat ini membagi wasiatnya menjadi empat. Yang pertama ma Allah bersama Allah sementara kita sudah sebutkan pada uh, pertemuan yang yang lalu. Kemudian yang kedua ma Rasulullah saw. Bagaimana bersama Rasulullah saw. Kemudian yang ketiga al-yawmi. -amal amalan harian. Ghairul Amalan rutinitas harian kita, ibadah harian kita, ibadah ibadah sunnah harian kita. Ya, beliau mewasiatkan amalan-amalan sunnah yang selayaknya di dirutinkan oleh penuntut ilmu syar'i. Kemudian yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu thariqatu ilmi. Tata cara menuntut ilmu ya dalam dalam bagian ini tata cara menutup ilmu ini beliau rahimahullah menyebutkan ada empat poin yang pertama kita ditekankan untuk semangat dalam menghafalkan Al-Quran menghafalkan kitabullah dan menyempatkan setiap hari kita untuk membaca Al-Quran dan memahami maknanya itu yang pertama yang kedua kita ditekankan dianjurkan oleh beliau untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi ya hadis-hadis yang singkat-singkat, yang pendek-pendek, yang mudah bagi kita untuk menghafalkannya dan beliau merekomendasikan kita uh, Umdatul Ahkam. Kemudian yang ketiga, beliau mewasiatkan agar kita konsentrasi, fokus dalam menuntut ilmu dan konsisten istiqamah. Jangan Ngambil ilmu sedikit-sedikit, comot sana comot sini, karena itu akan membuang-buang waktu kita sia-sia dan memecah belah konsentrasi kita, dan ilmunya tidak dapat. Kemudian, yang keempat, kita diwasiatkan untuk memulai menuntut ilmu dari kitab-kitab yang kecil dulu, ya, belajar dari kitab yang kecil, kitab dasar. Jika sudah selesai, baru pindah ke kitab yang di atasnya. Kemudian, yang kelima, beliau mewasiatkan agar kita berusaha mempelajari usulul masail, pokok-pokok masalah dan kaidah-kaidah dalam ilmu agama ya karena para ulama telah mengumpulkan dalam kitab-kitab mereka kaidah dalam fikih kaidah dalam hadis ya ada mustalahul hadith kaidah dalam usul fikih ada kaidah dalam uh, akidah dan yang lainnya kita ditekankan untuk mempelajari menguasai uh, kaidah-kaidah tersebut dan mencatatnya kemudian yang terakhir kita dianjurkan untuk memperbanyak diskusi, berdialog bersama guru-guru kita, atau dari atau berdialog berdiskusi dengan teman-teman kita, karena dengan berdiskusi itu kita akan, dapat, akan mendapatkan banyak faedah-faedah baru yang bisa jadi luput dari kita dari kitab yang kita baca. Semoga wasiat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para pendengar sekalian. وإذا كانت من وتعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويأخذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدهم الله وأولئك هم أولو الألباب صلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه به مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا